guys, hari ini kita masak mie. Ini ada mie sama kan mie hitam, merah, mie goreng. Ayo kita masak. Oke. Pertama-tama kita masukin bumbunya dulu ke panci. Ya. Oke, ini. Ini. Oke guys, sekarang kita mau masukin mie-nya. Mie-nya seperti usus ya. Iya. Masukin. Jadi kayak gini, lihat. Kalau yang mie hitam pakai panci, kalau yang mie indomie pakai seperti biasa, pakai kita pakai teflon yang hitam. Oh iya, belum nyala. Bentar ya guys, aku tahan dulu. Kita tuangkan si kalau yang mie hitam itu nanti masukinnya nanti ya guys, yang udah matang gitu. Oke, itu 4 sampai 5 menit kalau enggak salah. Ya, ada dibungkusnya 4 sampai 5 menit diginiin biar gak keras, lembut terus kan. Terus tambah mentega masukin. Masukin bumbunya langsung bumbunya aku dikit. Biar gak kering ya. Terus aku gak tau ini bener apa enggak. Sebenarnya biar gak kering aja sih. Masukin dikit dulu biar gak kering. Jadi gak lengket. Ini baunya enak loh. Enggak. Itu udah biar kan. Mana? Bentar ya. Spatulanya. Oke, kamu pakai apa? Bentar ya guys. Nah, untuk yang mie aku nggak ada kepukin. Ini ada kalau dulu mah. Ya udah, ini kepukin. Cak, tutupin. Oke, kita masak. Jadi yang mie hitam kayak gitu. Ini yang mie rebus, mie goreng. Ini yang mie hitam. Oke, kita harus aduk-aduk dulu selama 5 menit. Gak boleh berhenti nih. Aduk. Udah boleh berhenti? Enggak, 4-5 menit kalau nggak salah. Gak apa-apa, emang bisa ditambah. Wah, kalau udah mulai kayak ada asap-asap gini, kita tuangin dulu. Wow, ngapain ya? Bukan. Oh, ngaduk. Cicang melon ya, ini ya, cicang melon ya. Kayak gitu. Seperti gurita hitam. Kayak gini nih. Kita bakalan nyobain juga. Karena aku baru pertama kali nyobain. Iya, kalau dia baru pertama kali nyobain yang hitam. Kalau aku sih udah pernah. Tapi aku juga indomie baru pertama lagi nyobain. Soalnya aku udah 3 bulan sakit, gak boleh makan indomie. Nah, sekarang kita makan mie hitam. Mungkin udah gak sih? Kok kalian baru tak? Kalian cuma ngeliat, ih kok ada aku sih asalnya yang kecil yang pakai rambut pendek itu. Ya itu ada aku. Biar ntar kalian ngirinya dia. Iya. Jadi itu, ini teman aku, yang itu juga teman aku. Karena aku pernah buat video jurnal ya. Sama adek aku. Nah itu adeknya dia. Oke, kita tunggu sampai bubuk-bubuk. Udah belebuk-belebuk. Oke, kita taruh dikit ini. Dipering aku. Nah kalau udah panas kayak gini. Tuh kalau udah berasap kelihatan gak sih asapnya. Nah itu tandanya udah panas. Harus sampai belebuk-belebuk ya bumbunya. Ya tuh bumbunya enak tau, terus banyak juga. Ya Allah, lihat ini. Ini sih bakalan panas banget. Jadi kayak gini. Aku pengen tambahin pakai sesuatu apa ya? Biar kayak di Korea-Korea gitu. Di. Ya aku cari sesuatu yang Korea. Jajang mayonnya salsa udah jadi. Jadi topinya kita pakai kremes. Dan ini mie hitam tuh tampaknya. Top sedikit aja. Oke.
jadinya kayak gini guys. Oke, terima kasih bye-bye udah nonton channel kami, subscribe. Maaf. Nah, oke sekarang kita mau nyobain dulu guys. Makan. Bentar ya. Di meja makan. Oke guys, sekarang kita mau beresin dulu, abis itu kita lanjut lagi.